setelah 11 tahun Persi menang di Malang. asik yeah. jadi dalam perbincangan kita ya Ucup Betul. dan juga para subscriber channel itu PRFM dalam kesempatan ini saya mang ewok dan juga saya Ucup kita akan coba bahas terkait penampilan dan juga ini menjadi headline juga di salah satu surat kabar ternama di Jawa Barat pikiran rakyat yeah. Yang menulis judul Setelah 11 tahun Persib menang di Malang Cup iya. Kalau kita kemarin melihat Penampilan hmm. Persib Bandung Di depan puluhan ribu aremania Nampaknya Persib menang mental ya Menang mental hmm. Menang permainan Dan juga menang semangat, semangat Untuk ya? bisa memecahkan rekor 11 tahun tidak pernah menang hmm, Baik Tapi kalau kita bedah uh, Para subscriber Para bobotoh hmm. juga Mungkin yang ingin berkomentar juga Mangga ya Nanti ya, kita silakan. coba bahas hmm. Di video berikutnya Terkait mungkin apa sih yang hmm. harus kita kita, atau utama dari performa tim Persib Bandung selama yeah. mengarungi musim kompetisi 2020. Okay. Mungkin dari pertama ketika Persib punya beberapa peluang ya. Betul. karena Tercatat di babak pertama saja kita punya satu peluang emas hmm. di mana satu penyerang idola Yusuf Ansori, Geoffrey Castillon ini mendapatkan keuntungan oh, dia. ya, yeah. mendapatkan dia dari wasit yang <coughs> uh, karena kesalahan dari siapa pemain asing, kalau pemain saya asing, asing ya. Arema di area oh. belakang dan ternyata hmm. ketika apa uh, bol ditendang oleh asli ini tidak bisa dimanfaatkan sebagai gol. Iya betul. Tapi ini kalau kita lihat hmm. ya, uh, Pak Uji dan juga yeah. para subscriber hmm. channel YouTube PRFM hmm. secara permainan, jadi <coughs> persib. Hmm ketika kemarin bertanding melawan Arema FC yeah. itu Persib kemarin main main bola bola direct Ji bola direct betul dari lini belakang itu enggak Kalo lewat isi, tengah istilah kita pelentung ya betul pelentung. jadi enggak lewat, lewat sisi si, ya. lewat lini tengah tapi langsung betul. dari lini belakang itu langsung ke depan betul. karena Robert tahu gelandang-gelandang Arema FC punya kualitas yang lebih baik dari Persib kemarin kan Persib ada Omid dan Kim kita lihat Omid dan Kim kan kemarin begitu kesulitan untuk betul. mengambil bola ya dari kaki-kaki para pemain Arema dan di situ strategi Robert untuk menerapkan hmm. sepak bola direct football langsung ke depan itu terbukti berhasil uh, membawa Persib unggul gol penalti betul eh, gol penalti eh bukan penalti belum belum ini gol kes gol kesalahan ke ya? uh, sepul Indra Cahya ya itu berkat direct football karena hmm. kemarin limit tengah Arema FC itu bagus sekali main Hmm, bagus sekali Kim Jeffrey Omid Nazari Kesulitan Begitu juga dengan uh, Fred Sebutuan yeah. Dan juga Siapa yang di Ini kiri kemarin deh. Uh, bukan. Fiskara. Fiskara ya. Fiskara, Fiskara juga ya. itu Betul. sangat kesulitan sekali untuk membongkar lini tengah bahkan hmm. juga bola hampir uh, selama 15 menit pertama itu tidak hmm. sampai ke lini pertahanan Arema karena Arema di 15 menit pertama kemarin bermain cukup baik sekali. Hmm, Betul, cukup baik walaupun hmm. akhirnya skor akhir kalah begitu ya. ya. Tapi yang jelas ketika gol tercipta tadi uh, seputar back dari hmm. Arema, Safwindracha ya yang sebelumnya kan dia cukup malam melintang ya. Kayak pengalaman lah Safwindracha ya, mungkin karena kayaknya entah Kecapean, tanya itu yeah. tekanan dan sebagainya Dia kurang konsentrasi mm. dan terjadi gol bunuh diri Dan di akhir babak pertama Terjadilah drama yeah. Drama apakah itu? Karena drama ketika Pemain yang dikabarkannya mirip Neymar Oh iya yeah, yeah. Neymar tuhnya Asante yeah. Om Yudo itu ya Jadi Melakukan aksi di depan peneliti penalti, ya? penalti hmm. di situ, di apa diantisipasi oleh Ardi Drus, dan ternyata Ardi bisa mencuri bola yang hmm. kalau tidak salah yang mencuri bola. Tapi pintarnya Yudo itu dia menjatuhkan diri ya, begitu, dan itu. wasit siapa namanya? Aprisman Arangga. Aprisman Arangga yang dikenal kontroversi sebelum-sebelumnya <laughs> memberikan titik ya? putih. D ya, gitu. Tapi ini kemarin kan banyak sekali ya, ya. Uh, komentar dari boboto, wah hmm. oh, itu uh, apa si Yudo itu uh, diving gitu. Betul. Tapi saya kemarin setuju dikasih penalti Ji Kenapa? Karena kalau kemarin Arema nggak hmm. nyetak gol di menit akhir, hmm. babak kedua gak bakal rame. Ah betul, spiritnya. Bakal rame kemarin betul. saya juga sampai-sampai ngetweet ke twitternya PRF hmm. gimana? Komentarnya soal penalti Arema FC di babak hmm. pertama. Saya setuju. Kenapa? Hmm. Supaya rame. Hmm. Uh, karena kalau Persib menang di babak pertama nanti Arema bakal, yang rame lah pokoknya babak kedua. Betul. Gitu. Jadi sekali lagi di babak kedua setelah skor satu-satu berarti kan permainan imbang yeah, lagi dong. Betul. kedua tim pasti bakal saling menyerang dan terbukti kan. Sepanjang babak kedua itu permainan sangat tinggi tensinya, hmm. tapi menuju akhir karena stamina juga ya. Betul komen kita agar menurun. <laughs> tapi untungnya sih persib. Lagi-lagi dapet penalti. Dan uh, akhirnya di babak kedua kita bisa cetak gol lagi. Iya. Yeah. Tapi kalau bicara soal babak kedua dan juga sebelum penalti sendiri nampaknya ada gerakan yang cukup baik dari Deddy Kusnandar ya. Yeah, betul determinasi. Dan baik lagi ketemu sama Seve Indra Cahya karena Deddy Kusnandar biasanya dikenal sebagai Tony cross-nya Persib. Ya. Biasanya cuma melepaskan umpan-umpan, yeah, melepaskan betul. apa? terobosan-terobosan tapi hmm. untuk ini saya baru lihat ini kejadian langka Deddy Kusnandar melakukan aksi ke apa collab, ya? betul soloran ke hmm. jantung pertahanan Arema dan di akun Instagram itu kalau saya tidak salah dia mentweetkan terima kasih ilmunya Abdul Aziz dan Bekamputra Putra karena oh, kan iya. yang biasa melakukan itu Abdul Aziz dan yeah, Bekamputra Putra betul, gitu betul, betul, betul. dan ternyata hmm. kar apa mendapatkan penalti penalti ini saya pengin pikir-pikir iya yeah. jadi dua gol diri. Uh, dua gol kemarin yeah. uh, yang dilesakan oleh Persib Bandung itu kedua-duanya hmm. memanfaatkan kesalahan yeah. dari Saipul Indra Cahya betul. gitu yang pertama kan hmm. uh, dia bunuh dirinya Betul. terus yang kedua uh, saya Indra Cahya menjadi penyebab versi mendapatkan hadiah titik win pen penalti begitu Betul. tapi kalau kalau dilihat ya sebetulnya saya Indra Cahya kan nggak usah main sliding juga sih ya, nah, kan? karena posisi Deddy Kusnandar masih jauh hmm. gitu kan dan itu mah tinggal lari dikit di dikasih body, ya? body itu juga udah pasti kena bola mungkin hmm. karena uh, ketakutan ataupun memang karena peluang dari Deddy Kusnandar hmm. ini terlalu berbahaya akhirnya Saypul Indra Cahaya langsung menerjang Deddy Kusnandar hmm. dengan uh, kedua so, kakinya kedua kaki jadi otomatis penalti ya jadi kalau misalkan wasitnya hmm. Tidak memberikan mm -hmm. titik putih dijamin ya, yeah, betul. Jangan rame di medsos ya, yeah. dan ini G, yang paling unik ya, kemarin yeah. pertandingan mm. Persib melawan mm. Arema ini yaitu sosok dari sang pengadil di lapangan. Betul, yeah. Wasit, siapa tadi? Aprisman Aprisman Apri Arisman, mah temen uh. yang ucup ya? Iya, yeah. iya, yeah, 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 jadi betul. Ini kejadian langka sekali, terutama di Liga Indonesia. Saya, saya baru nih, yeah. uh, kalau musim kemarin itu jarang wasit ngasih. Hadiah penalti di satu pertandingan hmm. sampai tiga kali. Hmm. jarang baru pertandingan kemarin biasanya kan wasit suka rada hariwang ya kalau persib lagi punten bisa mungkin para bobotoh juga mengerti lah ketika persib pagi away ya. bermain di hadapan puluhan ribu banyak supporter lawan hmm. biasanya hmm. sih kadang-kadang suka ada keputusan yang kurang enak lah gitu kita, kita itu. terima itu. tapi ternyata wasit arisman sebenarnya kalau kita baca-baca berita ini salah satu wasit kontroversi pernah Tuh. diprotes pak Haji Umu hmm. uh, gimana kata, kata pak Haji dulu, pak Haji jadi pak Haji bilang waktu itu wasitnya terlalu hmm. memihak ke Tim Tuan Rumah, saya hmm. tuh Bali United. Pak Akhirnya, Haji dulu masih manajer ya? Masih manajer. Oh, Sekarang Pak Haji komisaris ah, dan pendiri. Pendiri ah. PT PBB. Jadi kalau melihat performa kemarin sih, bahkan ada pujian <coughs> juga dari Robert Albert yang menyampaikan yeah. bahwa kalau kata Boboto sih paling top lah gitu yeah, ya. Betul. Penampilannya dari Wasit Arizona tegas. Yeah. Walaupun ya di babak penalti yang hmm. dikasih arema ya, yeah, yang iya, Yudo betul. itu memang penuh tanda tanya. Itu lagi. kemarin lihat nggak waktu in Qno, <coughs> uh, pas jatuh tuh kalau nggak salah, <coughs> si Inkyuno itu pura-pura apa protes gitu kuasit yeah. itu kan sambil apa nanduk-nanduk eh. nanduk itu itu kan kangen kayaknya ketegasan ini. seorang wasit betul saya sih harap ya enggak cuma wasit aprisman ananya ini yang uh, kayak uh, seperti itu karena bukan saya pendukung persib ya mm. tapi mm. mungkin juga ini untuk kebaikan sepak bola di Indonesia karena global jangan sampai gitu kan uh, hujatan-hujatan tiap-tiap timnya kalah nyalahin wasit tiap-tiap timnya kalah nyalahin wasit wasit good. Nah, <laughs> wasit Good, nah <laughs> bukan wasit itu ya. <laughs> ya gitu. gitu, jadi kan nah. apa jadi catatan juga ya. ya betul. Tapi cukup hmm. satu lagi mungkin soal pertandingan ini selain juga yeah. penalti satu lagi soal penalti ketika kemarin ya ataupun tadi nanti kita coba cuplikan ada cuplikan juga Robert Albert yang mengatakan hmm. awalnya memang Tugas seorang eksekutor penalti itu adalah Wonder Lewis. Oh iya Wonder Tapi Wonder. karena Geoffrey yang jatuh hmm. Akhirnya Kasih, uh, Masih ke Geoffrey Masih ke Geoffrey gitu Ke Castellion hmm. begitu hmm. Tapi yang jelas Kalau kita melihat dari Penampilan The Wonder Lewis terutama penalti Kita regret ya Regret, ya. betul regret dengan dia tenang dan sebagainya hmm. tentu Mungkin Boboto bisa move on yeah. dari si Kasep Ezekiel yeah, yang baru mencetak gol di Bayangkara FC ada nah, satu asis itu, betul tapi ini <tuk> jujur jujur ya yeah. saya mah lihat Wander Luis hmm? ini teh sebetulnya dinamakan besar karena cacian nah, hmm? gitu awalnya kan dibully ya oh, dibully oh, striker, striker ternawa, ternawa, nah, itu, di tim iya, negara mana gitu ah, negara ah, mana? Ah, mana tapi <tuk> akhirnya Wonder Luis membuktikan membuktikannya dua pertandingan tiga gol dan sementara menjadi top skor ya untuk sementara menjadi top skor harusnya sempat gol ya harusnya empat gol tapi ya karena kemarin kemarin tuh ada Mimu, aduh, ya. tuh Ji, aduh itu lucu tuh jadi waktu saya indra cahaya nah. mau ngeblok bola hmm. itu disamain kayak waktu james miller ai james miller mah keluar si bolanya saya indra cahaya masuk <laughs> ada meme itu meme aduh nah, tapi enggak apa-apalah saya kemarin apa jujur uh, Salut juga sama Arema. Mm. Permainan Arema luar biasa sekali dilatih oleh Mario Gomez ya. Pemain-pemain mudanya bagus, pemain-pemain asingnya juga kemarin ngotot sekali. Betul. Ya. Jonathan Baumann-nya begitu, yeah. sampai di kartu koni. Eh, siapa siapa? Sampai di kartu koning gitu kan? Mm. Jonathan Bauman Tapi ya lagi-lagi pertandingan big match, pertandingan dua tim besar e, pasti ada faktor di luar lapangan Betul. yang akan memenangkan. Apakah itu faktor keberuntungan mm -hmm. atau justru e, faktor semangat dari tim yang bertanding di lapangan? Nah, gitu. Itu dia ya. Jadi faktor keberuntungankah apakah mm. satu timnya memang sering kali melakukan kesalahan. Ya, yeah, betul. itulah drama yeah. si kulit bundar. Betul. This is Majid. football, bro. This is football ya. Dan juga sedikit kita mengulas 2011 tahun yang lalu. Mm. Saat itu hampir sama kondisinya, Cuk. Kalau yeah. kita bisa melihat Arema saat itu bisa dikatakan tidak dalam kondisi yang bagus. Iya. Yeah. Di depannya ada Fortunudo Oh iya yeah, bener Fortunudo Fortunudo itu adalah oh, mantai pohon versi Persikap ya Persikap <laughs> ya <laughs> Dulu mah bagus di Fortunude ya Dan juga hampir sama sih sekarang kan hmm. Bauman juga hmm. sama ya dalam yeah. kondisi kurang baik tapi Betul. semoga ke depan Arema juga bisa lebih baik Arema yeah. Persib juga bisa makin baik lagi dan yeah. Oman bisa kudu juara tahun ini. Nah, itu dia ya. Jadi hmm. uh, kemarin juga selain pertandingan hmm. yang menarik di lapangan juga dari teman-teman Aremania juga Betul. dia kemarin sangat luar biasa sekali meskipun hmm. di akhir-akhir pertandingan kabarnya sih ada yang lempar-lempar. Ya, kabarnya hmm. ada yang leher ya, lagi-lagi lah mungkin itu Betul. Oknum begitu yeah. tapi secara keseluruhan uh, Aremania ini udah sangat luar biasa. Betul. sekali Betul. Jadi intinya mem musik kemarin lalu kan punten ya teman-teman aremania kalau yang nonton hmm. tahun lalu terjadi hal yang kurang baik lah ya, mulai betul. dari petasan di tengah malam ya. ketika tim Persib sedang beristirahat hmm. lalu ketika latihan juga diserang juga ya, sama petasan ketika apa main juga di hmm. Serang itu main regome sendiri ya waktu tahun 2018, 2018 ya hmm. sampai di Baledog sampai di Baledog begitu artinya kan jadi apa jadi catatan kurang baik ya, lah betul, tapi betul. semoga bisa lebih baik karena kan kemarin ya. tuh ada bagus tuh dari Kapolresnya Kapolres, ya, betul. balang tuh menyampaikan kok bobotoh datang gitu-gitu ya, data karena apa regulasi sendiri 5% untuk tim tamu tim ya tamu ya, ya super 2000 teman, betul ha. Ha. tapi oh. mudah-mudahan sih kemarin hmm. uh, apa yang dilakukan oleh teman-teman yeah. Aremania begitu ya hmm. bisa kita tiru tapi ditirunya yang benar-benarnya yang positif positifnya hmm. bukan yang jelek-jelek ya ketika nanti Arema bertanding di Bandung lah hmm. begitu karena kemarin kan panpelnya juga menyediakan barakuda Betul. Arema juga kan ketika bermain di Bandung uh, menggunakan barakuda nah, tapi tidak. sebetulnya kan hmm. uh, kemarin asa asa aneh gitu kannya yeah. pakai barakuda gitu Casildom juga kemarin dia menyebutkan bahwa this is my first time gitu nah. kan Ini yang pertama kali selama dia berkarir sebagai sepak bola tuh. harus menggunakan barakuda tapi mudah-mudahan kemarin adalah barakuda yang terakhir begitu Betul. untuk pertandingan-pertandingan big match karena kayak lagi hmm. sepanas apapun pertandingan di lapangan itu hanya terjadi 90 menit selebihnya kita saudara iya rivalitas 90 menit <coughs> aja sisanya jangan karena jangan sampai nanti Casildo bilang saya tuh pemain persib atau anggota anggota Brimob nah, itu begitu. Gitu kan, maka... Kalaupun <laughs> uh, mau jadi anggota brimob juga kan tetap aja yeah. harus <laughs> mengamankan pertandingan Betul. gitu. Tapi kemarin tuh Ji yang paling hmm. um, disorot bobotoh itu kemarin kan saya ikut nobar, yeah. ya ikut nobar sama teman-teman di Gustul, sama ya iya saya teman-teman bebotoh gitu yeah. kan kemarin juga ya sama seperti yang disampaikan oleh teman-teman Aremania hmm. begitu ya kalau dari jajaran atasnya sih udah santui-santui yeah. lah ya atau... udah ya udahlah ngapain lah kita mengusuhan hmm. tapi dia dari tingkat bawah masih kena kadang-kadang gitu anak SD gitu anak SMP oh. Arema Tid -tid. halus misalnya hmm. Persija eh, bagus misalnya hmm. itu ya itu yeah. nunggu pakai kata-kata kasar yeah, pedang atau sejarahnya taunya kan Tahu-tahu misalkan tuh udah ribut gitu kan jangan sampai nanti orang lain jadi korban kayak Betul. contoh uh, Haringga juga ya Haringga yeah, juga yeah. kan jadi korban jadi yang sampailah yeah. supporter untuk kan gitu ya yeah, capek soalnya capek, uh. hmm. kita tuh sepak bola untuk menjadi alat perjuangan Betul. tapi perjuangan bukan untuk perjuangan mencari kekerasan tapi untuk mempersatukan bangsa Indonesia etak okay. maksud orang Eta. oke okay, itu pertandingan persib lawan Arema FC ya iya, kemarin betul. yang akhirnya 11 tahun hmm. ee, bisa menang kembali nah, di Stadion Kanjuruhan. Betul. Semoga ke depan kita bisa kemenangan karena eh, langsung aja ya karena hmm. untuk pertandingan yang berikutnya hari weekend juga ya kalau nggak salah hmm. ya hmm. weekend juga Persi akan menghadapi PSS Sleman hmm. yang sekarang kondisinya kurang bagus. Kurang bagus. Dicuiti oleh Dean Antonik mantan pelatih Persib Bandung di Uh, di dalamnya juga ada beberapa hmm. pemain keren, seperti Irfan Bahdim. Ke ya, kembarannya, ya, Ya, kembarannya Yusuf Ansori, Irfan dan Baku, juga kembarannya Mas Kameramen Zahrahan. <laughs> <laughs> Jadi, itu komposisi yang semuanya cukup bagus, bagus ya, sebagai PSS Sleman. Tapi sekarang kondisinya mungkin kemarin eh bermain bang ya, ya di tempat juga oleh coach Seto ya cukup bagus kan coach, 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 coach Seto. Coach Seto ditinggal lagi. diting apa ditinggalin sama coach hmm. Seto terus ditinggal lagi sama coach Eduardo yeah. gitu kan teman saya pendukung Sleman aduh ah, PA ini ah, ah, a apa ya, gitu, ya. gitu. Tapi ya tapi prediksi <laughs> gimana nih Jin, nanti PSS? lawan PSS di kandang sendiri jelas kita akan menang. Tak kaburnya. Tapi kalau kalau sesi ya semoga Persi bisa menang dan juga tadi ada ini ya uh, ada Mungkin Dedi yang tadi liputan di sana ada juga yang kirim spanduk konsisten. Nah itu kunci. Betul. Karena konsisten kita di tahun 2018 betul. eh 2019 kemarin eh, ya. uh. kita menang begitu di laga awal uh. seperti kosong 0 Kalau di tuna tuh naik iya, turun naik turun naik turun itu karena. Ya. Kompetisi sekarang hmm. Liga 1 2019 hmm. Atau juga di kompetisi-kompetisi kompetisi sebelumnya okay. Sebelum 2015 ya Atau hmm. 2016 lah hmm. 2017 itu kan sudah satu inilah Satu satu level Satu wilayah ya Jadi kan tidak ada lagi babak delapan besar Makanya Betul. jadikan setiap pertandingan adalah pertandingan final Betul Itulah Karena, kunci mm. Karena sekali lagi Tim mm. yang berhasil menjadi juara Liga Adalah mm. bukan tim yang bagus Betul. Tapi adalah tim yang konsisten Dan juga supporternya juga harus konsisten juga Jangan Betul. sampai nyalahin flare Lempar-lempar ya. botol, lempar sendal hmm. suruh suges kan nggak ya, nah, enak betul, ya. Ha. Nah ini pertandingan lawan PS Sleman itu hmm. kan rencananya akan digelar di Jalak Harupat tanggal 15 belas. Kebela kenapa nggak dipakai? Wah, kayaknya harus nanya dulu. nanya Pak, Pak Wali ya. Pak Wali ya. Siap. Nah ini spesial karena apa? Karena tanggal 14 ah. ya Persib itu berulang tahun dan ah. kemarin. Kemarin tuh waktu uh, Fauzi <coughs> itu kalau nggak salah yang siaran apa? itu teman-teman dari Viking itu rencananya akan membentangkan koreo mm -hmm. yang belum pernah ada di oh. Indonesia. Gitu. Koreo apa kayak itu? Koreo apa ya itu? Koreo itu ini ya, buat apa cemilan ya? Korea, Korea, Koreo, 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 namanya. Tuh, ya. Jadi sponsor. nanti uh, 15 Maret teman-teman <laughs> yeah. supporter Boboto, Bomber, uh, Viking berencana akan membuat koreo, koreo yang ya? pertama kalinya koreo tersebut dibentangkan di stadion yang ada di Indonesia. Seperti apa? Kita, nanti, kita, kita nantikan, nantikan melawan PS Sleman karena laga nanti akan menjadi laga spesial versi berulang tahun yang ke 87. Betul. Nanti ada potong kue ya, betul. Apakah yang dibanjur? Kita lihat saja nanti ya. Tahu. Apakah boleh diliput? Hah? Boleh. Boleh, dong. boleh dong. Kan kita udah punya ID Card. card.nya iya. gitu. Eh bener ya? Oke. Itu paling eh ada lagi ya. mau kira tapi yang jelas itu ya, nanti uh, kita ngobrol lagi lah kita ngobrol soal lagi ya, soal Persib, soal rivalitas sampai nanti kan ada big match juga ya, antara Persija, hmm, ya? ada Persija, persija juga Persibaya nanti. Persebaya masih ada ya? Persebaya masih banyak hmm. lah. Saya hmm. pengen ngobrol banyak terutama ini soal Bursa Transfer yang akan ya. ditutup 10 Maret. Nanti 10 kita ngobrol Maret. lagi. Nah, esok 10 Maret, mah? Oh, ya, besok Oh, besok. 2 hari lagi. 10 Maret. Jadi, uh, nanti kita tunggu okay. saja hasilnya. Karena okay. terbaru itu, Rafael Metimo. Mau ke Persib? Ke Persita. Iya! Yeah. Aduh, sudah nanti ke Persib, Ma. Persib menunggu SCN. Iya. Yeah. Yeah. Padahal saya menantikan Rafael Hanya Kembaran ucup, ya. Itu. Iya, yeah, udah pilih <laughs> jersinya tuh. Udah siap tuh, nomor yeah, 10. Ya. <laughs> Oke. Okay. Demikian mungkin uh, perbincangan Mang Ewok dan juga Mang Ucup di channel YouTube Radio PRFM FM jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi kalau so. misalkan mau komen, mangga ya, yang santun ya. Ya, yang santun aja. Rip Godam juga, komen lagi ya Rip Godam. Siapa lagi? Rizky. Mau salam-salam. Yang buat... saya si tuh. Masih banyak. Masih, Masih banyak, banyak ya. Masih banyak <laughs> Rip Godam, Ari Angriawan, ya. Uh, Kang BP. Kang BP. Eh, kemarin, kemarin itu di komen <laughs> itu sama legenda versi Jakarta, Betul, Kang, Kang BP. BP ya. Kang Kang Rizky. Kang Rizky, Kang, Rizky. Kang BP. Itu. Itu. Aduh. gitu ya. paling. Jangan lupa komen, like, okay. dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Salam biru. Sempoa.